Baik, pertama-tama ya, Anda kalau mau naik pesawat di Terminal 2 keberangkatan internasional, check-in-nya yaitu pertama Anda memasuki pintu masuk dulu ini. Nah, situasi lokasinya pintu masuk Terminal 2 Juanda Airport seperti ini ya. Untuk naik mobil, naik motor, pastikan Anda membawa STNK ya. Ini adalah pintu utama, pintu masuknya Terminal 2 Juanda Airport. Terus lanjut untuk tarif parkirnya ada tertera di situ ya. Terus juga untuk menurunkan penumpang antar jemput ada di tempat seperti ini ya. Tempatnya seperti ini, ada parkir VIP-nya juga. Jadi tempat turunan penumpang keberangkatan internasional maupun kedatangan internasional tempatnya seperti ini. Jalurnya seperti ini ya. Anda bisa melihat di video saya ini, di gambar ini. Untuk parkir mobilnya, motornya ada sebelah kanan. Mobil, habis itu parkir motor ya. Terus juga setelah itu Anda masuk ke dalam bandaranya ini ya, masuk ke ruangannya. Ini batas pengantar sampai di sini. Jadi penumpang yang mau berangkat ke internasional batasnya seperti ini, dan ini untuk tempat check-in-nya. Pastikan Anda check-in ke maskapai yang Anda naiki. Jika ada barang bagasi, silakan dibarang bagasikan, dan pastikan selesai check-in dicek dulu datanya biar aman. Terus juga habis itu kalau Anda sudah check-in, data Anda benar sesuai, langsung Anda naik ke lantai 1 untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Jadi ada eskalatornya dan ada juga ada liftnya, ada tangga juga. Jadi Anda bisa pilih salah satu jika mau naik ke lantai 1. Ini adalah keterangan ruang tunggu domestik, ruang tunggu internasional ya. Untuk internasional Anda lurus saja. Sementara ini Terminal 2 khusus untuk internasional ya. Setelah itu cek di FADS, layar monitor, jam boardingnya, jam berangkatnya, dan juga pastikan Anda sesuai ruang tunggu kit yang ada di boarding pass Anda. Setelah Anda masuk pemeriksaan, Anda akan menjumpai pemeriksaan PSC, scan boarding pass, ada pemeriksaan X-ray, security, terus yang terakhir ada pemeriksaan imigrasi. Habis itu langsung ke ruang tunggu masing-masing. Ya, itu adalah cara check-in tiket pesawat di keberangkatan Juanda Airport Terminal 2 Internasional. Semoga apa yang saya sampaikan ini membantu khususnya bagi para penumpang.